Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya ingin memberikan saran untuk memilih makanan ketika teman-teman pergi ke Iran. Tentunya, ketika seseorang pergi ke luar negeri, maka ia akan menemukan perbedaan, baik dari sisi budaya, bahasa, mata uang, dan lain-lain, termasuk juga makanan. Jadi, kali ini saya akan memberikan saran beberapa makanan yang bisa teman-teman nikmati selama di Iran, yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Karena, kadang makanan luar negeri tak cocok dengan lidah para pelancong yang sedang bepergian. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah jujeh kabob. Jujeh kabob biasanya dihidangkan untuk makan siang dan makan malam pada umumnya. Jujeh kabob ini adalah salah satu makanan yang cocok dengan lidah Indonesia. Komposisinya yaitu daging ayam tanpa tulang. Kemudian dibakar, dihidangkan dengan nasi dan biasanya dikasih cabai besar dan tomat yang sudah dibakar. Biasanya harganya tak lebih dari 50 ribu tuman atau sekitar 2 dolar. Ya, kurang lebih 28 ribu rupiah lah. Yang kedua adalah celumurg. Masih berbahan ayam. Di antara makanan Iran yang lainnya, celumurg ini menurut saya lebih cocok dengan lidah orang Indonesia. Karena celumurg ini menghadirkan paha ayam yang dimasak dengan kuah dan juga ada nasinya. Cocok kan dengan orang Indonesia? Orang Indonesia kan suka yang kuah-kuah gitu. Celumurg ini juga dihadirkan dengan nasi saffron. Itu tuh yang berwarna kuning itu nasi saffron. Dan ditemani dengan sayuran dan juga tomat. Adapun untuk harganya, tidak jauh berbeda dengan jujeh kabob ya. Sekitar 2 dolar atau 28 ribu rupiah. Yang ketiga adalah kabob kubide. Kabob kubide adalah makanan yang biasanya dihidangkan untuk makan siang dan juga malam. Bahan dasarnya adalah daging kambing yang sudah dihaluskan dan dibuat sedemikian rupa sehingga ia bisa ditempel di alat tusuk dan kemudian dibakar. Kubide adalah salah satu makanan yang gampang sekali ditemukan di Iran. Selain itu, harganya pun tidak begitu mahal. Hampir sama dengan makanan di atas, yaitu 28 ribu rupiah. Yang keempat adalah khurej sibzamini. Khurej itu bermakna kuah dan sibzamini itu bermakna kentang. Jadi dari susunan katanya, kita bisa tahu bahwa makanan ini terbuat dari kentang. Namun tidak lupa juga ada potongan daging kambing atau sapi di dalamnya. Khurej sibzamini ini biasanya dijual dengan harga 35 ribu tuman atau sekitar 22 ribu rupiah. Nah teman-teman, inilah 4 makanan yang cocok dengan lidah orang-orang Indonesia. Makanan ini banyak sekali tersedia dan mudah ditemukan di tempat-tempat wisata Iran. Jadi sekian dulu ya.